Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya rekam video menggunakan VLC Media Player. Ini sangat cocok untuk kalian para YouTubers, khususnya yang sering buat konten-konten tentang tutorial-tutorial ataupun yang lainnya. Baik, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Oke. Langsung saja. Pertama, buka VLC Media Player di PC atau laptop kalian dulu. Setelah muncul halaman seperti ini, pilih media, lalu pilih Ctrl C atau buka perangkat penangkap. Laptop saya menggunakan bahasa Indonesia jadi lebih mudah. Langsung klik saja di sini. Setelah itu, pada mode penangkap, pilih desktop. Atur kadar bingkai atau frame rate sesuai keinginan kalian. Ini saya atur 10 fps atau full shot ya. Selanjutnya pada menu play, pilih konversi atau convert. ALT plus O ini kita pilih. Selanjutnya pilih browse, lalu pilih tempat penyimpanan dan jangan lupa beri nama supaya kalian tidak lupa. Terakhir, pilih start untuk mulai merekam video. Oke. Ini saya klik start. Oke, ini contohnya pada saat merekam video menggunakan VLC Media Player. Oke, selamat mencoba. Ini sangat gampang sekali ya. Dan untuk menghentikan atau stop rekaman itu sangat mudah sekali. Yang pertama, pilih menu VLC Media Player yang di bawah, lalu klik tombol video di bawah ini ya. Ini akan otomatis berhenti. Lihat waktunya yang di samping kiri bawah ini berhenti. Cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.